Okey. Assalamualaikum. Selamat petang. Alright. Hari ni ada request untuk ambil motor SYM 185 VF3i. Ini bukan saya punya, ni kawan punya. So kita nak pergi ambil motor dia. So dia pilihan hati dia SYM 185. Atas permintaan dia, dia nak video. So kita ni lah, kita buat video sikit kan. Sebab saya ingat kan nak buat apa, kata walk around SYM 185. Sebab dah ada kawan saya 3 orang dah pakai SYM 185 ni. So alang-alang ni dah ada, kita walk around lah sikit kan. Tapi saya tak nak detail lah pasal saya ni bukanlah pakar sangat kan. Just apa yang saya tahu saya cakap. So yang kawan saya ada seorang pakai V1, so lagi 2 orang tu pakai V2 special edition, masing-masing special edition. So kita tengok motor dia. Beza, alhamdulillah, beza V2 just cover set je kan. Beza V2 cover set kan. Beza V2 cover set, lagi dengan special. Kalau SE dia lever dia, SE dia lever, just lever brake dia berbeza. Dia dengan V1 tak ada beza sangat, just beza cover set dengan color. Ini kalau cash dia berapa? 78 eh? 84 eh? V2 yang biasa. V2 biasa 8400. SE 86. SE tu? 86. Beza 200 je kan? Beza 200 je. Sekarang Johor masih JTU lagi. Tu jepat nak 9. Awak punya JTU kan? JTT. JTT eh? Yes. Nombor sama, cuma pusing-pusing. Nah, dia punya SE Gold V2. Laju kan? Laju lah abang. Motor dia sangat laju. Terlalu laju. Saya duduk belakang je, dah fly pun tabah je lah. Basuku mana laju. Tengok eh, ada punya trademark dia. Viciously fast. VF3i. Confirm laju. Stiker ni pun dah naik 2 HP. Tak modi pun dah laju. Tak modi dah laju lah. So dan ada full injection eh. Lagi satu, block dia 63. Dia beza dengan Waisuku sama RS. Waisuku block dia 57 eh. Untuk yang tak tahulah kan. RS pun 57. Tapi dia Dodge, RS Dodge. Kalau Waisuku dia single lah, SOSC kan. So kunci dia ni ada dalam tau. Jadi dia boleh baik, saya Yamaha. Apa benda ni, kenapa Yamaha ni? Kantoi. Ni ada dalam tau. V2 ni special sikit. Dia boleh hidupkan daripada jauh. Kita walk around sikit.
dah habis pasang motor, dia tengok owner. Owner sign kontrak. Sign kontrak. Berapa K bos? 80 Masyuk. Owner masyuk. Oh banyak sign. Masyuk. AP eh. Ha ni tengok. AP dia sampai jadi gila. Ni kita gasi lah. Oh dapat Grand Audi tu. Di last. Oh. Saya dah. Saya dah lalu usaha tetangga tu amat dihargai lah. Dah. Untuk Fiji Ira. Ya. Tengah duduk kan? Inilah akibat diracun. Bukan saya yang racun eh. Saya tak racun. Tuang. Tu makhluk orang yang racun. Saya ajaran je. Saya tak beli, tak ajak suruh beli motor pun. Towing ni cuma AG motor je ada. Okay. So yang ni nanti dia 24 jam standby. So dia dapat towing free daripada syarikat AG Motor. Dia cover lah. Untuk berapa lama ni? Setahun je. Ah, untuk setahun. AG Motor cover setahun. Nak cari motor, cari AG Motor eh. Jangan cari saya. Saya tak jauh motor. Okay. Ah, lupa nak cakap. Kat belakang ni dia ada tools. Tool set biasa lah. Panah, skru, plug. Ni manual dia. Tank dia 7 liter kan? Yes. Ha, tank dia 7 liter eh. Ha, itu hari naik Cameron pergi balik apa? Ha. Itu hari ada SYM 185 Pasir Gudang Cameron Island baru RM56. Ha. Siap sesat kali kat KL. Kira murah lah, baloi lah. Tapi itu hari saya bawa RZ, campur minyak, campur tuti, 200. Jadi yang nak pakai RZ tu fikir-fikirkan lah. RZ ni hanya untuk sekali-sekala saja pakai. Okay, so apa dia dapat? Baju hujan. Ni baju hujan yang baik sikit. Baju hujan standar. Tambah RM5 belanja. Tambah add total RM15 lah. Lagi dapat apa lagi? Helmet. Ni apa? Baju hujan ke? Tu baju hujan. Tapi ini tak payah tambah. Oh, ni tak payah tambah. Oh, tapi ni yang free gift. Tambah 15, ni tolak ambil yang. Oh, ni tolak ambil yang tu. Oh, dapat lock U standard dengan helmet biasa. Dengan helmet. Helmet apa? Eje motor eh? Ha, eje motor dia. Oh, helmet eje motor dia. Ni kalau track ni RM50. RM50. Nanti kalau nak ambil Nama macam nak ambil yang lain, tambah RM50. Oh. RM50 tolak ni lah. Okey, pam. Boleh juga ni merah, biru, hitam. Hitam ada. Hitam ah. So, owner ambil hitam. Hitam lawa sikit. Anak-anak ada kan yang berjalan kan? Owner dah ada helmet dah. ARC Ritz Ram 4, tak silap. Dia beli dekat Kampung Melayu Majidi. Kan Kampung Melayu Majidi eh? Ke? Oh tak. Awak beli Kampung Melayu Majidi? Kan kan? Azizi. Oh, dia beli dekat Shopee. Ini kaki Shopee.
Tu je lah. Itu kunci spare eh? Kunci spare dia ada si alam? Tak, alam lain. Tapi dia pasang alam lah. Dia pasang alam lah. Dia dapat fridge pasang alam. Pasang alam lah. Kalau beli hutang dapat fridge alam. Kalau cash tak dapat lah. Kalau bok oh. Bok pun sama. Dia boleh pilih lah. Dia tambahan sikit lah. Oh, tambahan sikit lah. Ini tahu yang nak guna dia? Ini letak sopet tau. Tengah sekali ke. Satu. Ada berapa? So kalau nak on, tekan yang ni dua kali. On dua kali. Nanti dia akan automatik. Tekan je guys. RZ tak ada. Minyak ni. Minyak dia bagi satu bar. Okay, kalau nak tutup, tekan buka lock. Buka lock ni? Buka lock. Tutup, buka lock. Dua kali, tutup satu kali. Macam maybe lah. Cuba. Try. Ni buka? Dua kali. Dah boleh belagak lah ni. Asyik pun nak. Macam gini lah. Dia pakai sini. Dia pakai sini. Sini. Try. Pusing ke belakang. Pusing ke belakang. Ke kiri. Pusing ke belakang. Oh ni, tekan. Alright. Letak mana sini? Buku ni dah boleh simpan dah. Simpan dah. Sampai berapa mileage? 20? Mileage first, macam my driver tu tadi dia first kali 1,000. First 1,000? Tapi make sure jangan sampai 1,000. Ya lah sebelum lah. 500 hingga 900 untuk first service. Second service 2,5 sampai 29 km. 2,500 sampai 2,900. Lepas tu yang third service 4,500 sampai 4,900 untuk kilometer yang ketiga. Jadi, so, upcoming 2,000 lah. Right. Ini okey, dia tahan engine dia. Ramai customer pergi pulang balik. Kerja jauh pun okey. Kebanyakan customer Singapore ambil lepas tu customer kita dah selalu pulang balik pun orang ambil. So, betul lah. So far tak ada komplain lah. Betul lah. Orang-orang KL pun ramai guna ni. Memang tak so, apa. Sebenarnya customer ingat sepak tak banyak. Ramai orang kata sepak tak banyak tu orang tak berani nak ambil sebenarnya. Sebab kebanyakan orang ni jual lokal. Jadi lokal sepak untuk Benelli dengan SRM memang tak ada. Dia tak susah dapat. Ori lah. Dia memang ori motor. So kalau nak beli barang, kena beli dekat dealer. Dekat dealer lah. Bateri macam mana? Bateri macam bateri jam. Bateri jam lah. Yes. Alright. Lepas tu kalau boleh, untuk elakkan kalau sangat. Untuk apa ni remote tu, kalau hujan tak payah pakai. Hujan tak payah pakai lah. Tak boleh kunci saja. Okay. Dah boleh on the bike. Bismillah.
ni saya selalu bagi tahu kau. Nah, kalau motor kapcai biasa kan. Kalau kita tengok kapcai ya. Contoh ni king tai inilah. Okey. Perasan tak? IRC tak silap saya. Daya motor kilang ni saya katakan tak bagus. Cuma dalam masa hujan elakkan laju lah. Sebab ramai dah, kawan saya dah main gelongso di atas jalan. Saya selalu ingat ke diorang tapi diorang tak nak dengar. Akibatnya cover step, calor, patu tangan, ada stiker. So untuk motor kapcai saya sarankan janganlah beli aksesori tu dulu. Belilah tayar dulu. Keselamatan lagi penting daripada aksesori. Saya lebih terapkan keselamatan lah daripada aksesori. Aksesori tu bila-bila boleh, tapi bagi saya tayar paling penting lah. Alright. Owner terus balik ke apa? Oh, owner berjalan-jalan mengambil angin bersama bini nombor 2 dia. So kat sini boleh ya. Horn okey, horn. Tapi kekos sikit lah nak sila kan. Komen apa komen? Komen, alhamdulillah lah setelah 11 tahun tak beli motor. Setelah jadi atas nasihat kawan-kawan, akhirnya beli jugalah yang untuk jangka, insyaAllah lah jangka masih yang panjang. Amin, amin, amin. So, tayar nak kena tukar eh, jauh saya. Jangan hujan, jangan ni sangat. Licin. Boleh bawa tem panas lah. Hujan jangan jangan ligan sangat. Nanti dapat stiker kat sini, dapat stiker kat badan. Itulah. Ini leo sikit. Apa-apa duit jangan beli aksesori dulu. Beli tayar tu. Tayar yang saya sarankan, macam orang ni, saya tak tahu tu siapa, sorry eh. Tayar Timsan. Timsan Maxxis. Dengan apa satu lagi ya? Saya dah lupa dah. Corsa tu. Diablo Rosso. Tapi saya minat Timsan lah. Timsan dengan Maxxis pasal lagi dia lagi grip time corner. Untuk Diablo Rosso tu saya bukan tak meyakinkan. Dia ada geli sikit. Tapi Timsan lagi terbaik. Okey. Tak ada apa nak cakap. Kita nak makan nombor 1 lah. So selamat petang, selamat makan. Assalamualaikum.